Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya bikin salad buah dengan saus yang creamy seperti ini nih penampilannya. Yuk kita bikin. Berikut bahan yang saya gunakan. Chia seed 2 sendok teh. Rendam dengan air secukupnya, lalu diaduk rata dan disisihkan. Untuk sausnya saya menggunakan susu cair full cream sebanyak 250 ml. Setengah bungkus keju spreadi atau sekitar 85 gram. Tepung maizena 1 sendok makan. Aduk rata bahan saus lalu dimasak. Masak bahan saus saladnya menggunakan api kecil saja dan diaduk selama proses memasak agar tidak ada yang mengendap di bagian bawahnya. Ini saat sudah matang akan mengental seperti ini. Setelah matang tambahkan susu kental manis, saya menggunakan 1 saset. Lalu tambahkan mayonaise sebanyak 2 sendok makan. Aduk rata semua bahan saus dan sambil menunggu hangat ini disisihkan terlebih dahulu. Saya menggunakan cup seperti ini seukuran 450 ml. Buah yang saya gunakan ada buah mangga, melon, kiwi, strawberry, buah naga dan juga buah pir. Ini dipotong kecil-kecil.